Detik-detik Fuji Utami alias Fuji Salaman dengan keluarga Atta di pesta pernikahan Torik Halilintar dan Alia, seperti diketahui, sebelum berpacaran dan akhirnya menikah dengan Alia Masaid, Tarik Halilintar pernah berpacaran dengan adik ipar mendiang aktris Vanessa Angel, Fuji Utami selama satu tahun. Sebelumnya, tanpa tahu siapa netizen yang ramai menghujat Alia Masaid, hingga terjadi kehebohan dan saling melempar komentar kebencian, Fuji meminta maaf. Banyak yang bilang Alia dihujat perkara mungkin fans-fans aku, I'm so sorry, kata Fuji dikutip dari Youtube Rachel Venya. Maaf ya kalau misalnya kesannya bawa-bawa kamu, maaf ya Alia kalau misalnya banyak ramai nyangkut pautin aku sama kamu, enggak pernah sengaja-sengajain, berniat juga enggak pernah, ujar Fuji. Karena itu, Fuji mengingatkan penggemarnya atau siapapun itu yang bertindak seolah mengatasnamakan dirinya. Makanya play AC fans aku atau siapapun itu yang menggunakan nama aku untuk membela aku, komennya menyerang dia, aku enggak enak, ucap Fuji. Model dan kakak dari kreator konten Fuji, Fadli Faisal, tampak hadir dalam resepsi pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid, di Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juli 2024. Kehadiran Fadli di resepsi tersebut seolah menepis rumor yang menyebut hubungan mereka tak baik-baik saja sejak tarik Halilintar putus dari Fuji. Fadli yang datang sendiri di resepsi tersebut tampak mengantre di antara tamu undangan lain, sebelum akhirnya mendapat giliran bersalaman dengan pasangan pengantin baru. Dari video tarik Halilintar, tampak Tarik membuka tangan siap menyambut Fadli. Fadli dan Tarik kemudian saling melompat ke girangan saat berpelukan. Setelah memeluk Tarik, Fadli juga terlihat bersalaman dengan Alia yang menyambutnya dengan senyuman lebar. Mereka bertiga juga sempat foto bersama. Video tersebut viral di media sosial dan interaksi keduanya menjadi sorotan. Mereka baik-baik guys, kita sudah hiwar Fuji versus Alia, tulis Ikiya ini. Kebuktikan antara mereka enggak pernah ada masalah. Dari ekspresi Alia aja enggak ada beban sama sekali, bercanda selayaknya teman biasa, tulis Indika P. Hey. Sebenarnya mereka tuh baik-baik aja, cuma fans-fansnya masing-masing rame banget, tulis anak lereng lawu 81. Ai bisa masih baik sama Thor berarti waktu putusnya Thor baik-baik aja sama adeknya, tulis Lilian Fajar Sari. Sementara itu, Fadli yang datang sendiri ke resepsi tersebut sambil bercanda menjawab pertanyaan dari produser musik, Aan Story, selain itu kebahagiaan tengah dirasakan Tarik Halilintar, 25, dan Aliyah Masaid, 22. Mereka berdua telah resmi jadi absangan suami istri pada Jumat pagi, 25 Juli 2024. Sebelum mengikat tali pernikahan, keduanya sama-sama pernah memiliki hubungan asmara dengan orang lain. Khususnya Tarik, ia pernah berpacaran dengan Fujianti Utami alias Fuji, selama setahun. Sosok Fuji menjadi mantan yang paling melekat dengan sosok Tarik. Bahkan meski Tarik sudah dekat dengan Alia, Fuji masih dikait-kaitkan dengan mereka. Di hari pernikahan Tarik,